kok guys, tenang. Kali ini aku gak bakal bikin makeup tutorial lagi, tapi hari ini aku mau bagiin tips ke kalian gimana sih cara menggunakan sheet mask yang baik dan juga benar. Cara ini biasanya aku pakai buat aku pakai sheet mask. Nanti gampang banget, step-stepnya kalian bisa ikutin supaya dalam pemakaian sheet mask kalian itu nanti bisa maksimal dan juga enggak percuma gitu ya. Oke, tips yang pertama, letakkan sheet mask di dalam kulkas atau dinginkan dulu sheet mask sebelum dipakai. Nah, cara ini sebenarnya nggak ada khasiat dari sheet mask itu, tapi ini bermanfaat untuk supaya saat kita pakai sheet masknya itu nanti bisa ada sensasi dingin dan segar gitu. Nah, caranya kalian tinggal taruh sheet mask kalian ke dalam kulkas 30 menit sebelum dipakai. Jangan sampai terlalu dingin atau terlalu beku, karena itu nanti malah bisa bikin iritasi di wajah kita. Nah, menyimpan sheet mask di kulkas ini juga lebih baik daripada kalian menyimpan sheet mask di tempat yang panas. Nah, tips yang kedua yaitu membersihkan wajah sebelum memakai sheet mask. Nah, ini penting banget ya guys. Jadi sebelum kalian pakai sheet mask itu wajib banget untuk membersihkan wajah kalian. Kenapa? Karena kalau wajah kalian itu kotor dari luar atau ada banyak debu-debu yang menempel, nah itu nanti sama aja pori-porinya itu kan tersumbat. Jadi khasiat dari sheet masknya itu nanti nggak bekerja dengan maksimal karena tersumbat kotoran yang ada di pori-pori. Jadi wajib banget buat kalian ngebersihin muka dulu sebelum pakai sheet mask. Nah, kalian bisa double cleansing dulu. Kalau misalnya kalian dari luar atau pakai makeup, kalian bisa double cleansing, lalu kalian bisa cuci muka pakai sabun muka yang kalian punya, dan setelah itu kalian bisa aplikasiin toner supaya wajah kita siap untuk memakai sheet mask dan bersih maksimal. Nah, ini dilakukan supaya wajah kita itu nanti tidak mudah berjerawat, karena kan tadi pori-porinya tersumbat. Jika kita langsung templokin sheet mask di wajah kita, nanti malah menjadi tersumbat dan itu bisa menyebabkan jerawat. Nah, tips yang ketiga yaitu jangan menggunakan sheet mask terlalu lama. Loh, bukannya kalau pakai sheet mask yang lama itu malah nanti jadi meresap ya? Nggak gitu ya guys, itu salah. Jadi memakai sheet mask yang terlalu lama itu malah bisa bikin muka kita jadi kering atau malah bisa menyerap kelembapan yang ada di kulit kita. Jadi sewajarnya aja kalau kalian pakai sheet mask itu biasanya 15-20 menit aja cukup. Nah, itu tips tadi, jangan sampai kalian terlalu lama memakai sheet mask. Nah, tips yang keempat adalah jangan membilas wajah setelah pakai sheet mask. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya jenis sheet mask itu beda-beda. Ada yang harus dibilas juga, tapi kebanyakan sheet mask itu nggak perlu dibilas ya. Nah, kenapa kok nggak boleh bilas wajah kita? Sebenarnya kalau misalnya kalian bilas wajah kalian itu malah bikin essence yang ada di wajah kita itu jadi hilang. Jadi percuma kalian pakai sheet mask tapi habis itu dibilas, ya udah kayak percuma banget. Cara untuk mengatasinya adalah kalian bisa tepuk-tepuk wajah kalian setelah pakai sheet mask supaya essence-nya ini meresap dan sempurna. Nah, itu lebih bagus daripada harus membilas sheet masknya. Nah, tips yang kelima adalah gunakan serum sisa sheet mask. Nah, jadi biasanya kalau kalian beli sheet mask itu kan ada serum sisa yang ketinggalan di wadahnya itu, di tempatnya sheet mask gitu kan. Nah, itu jangan sampai kalian buang percuma, karena itu sayang banget kalau kalian buang. Kalian bisa pakai serum yang ada di sheet mask itu untuk
pijit-pijit leher kalian, atau kalian olesin ke tangan kalian, atau ke kaki, atau ke seluruh badan kalian ya mungkin. Nah itu tuh karena sayang banget ya kalau misalnya kalian udah beli sheet mask yang cuma pakai sekali terus sisanya itu nggak dipakai, itu nanti malah jatuhnya mubazir kan ya. Jadi kalian harus maksimalin pemakaian sheet mask kalian dengan cara yang udah aku jelasin tadi. Nah, tips yang terakhir atau tips yang keenam adalah memijat atau menumpuk-numpuk wajah kalian. Nah, ini bermanfaat untuk cara aliran darah kita dan juga penyerapan essence yang ada di sheet mask kita untuk menyerap ke wajah kita. Jangan diusap-usap ya guys, tapi ditepuk-tepuk atau dipijit-pijit aja supaya dia bisa meresap dengan sempurna. Oke, itu tadi adalah 6 tips dari aku gimana cara memakai sheet mask yang baik dan benar supaya hasilnya itu bisa maksimal. Gimana, kalian sekarang udah paham kan gimana cara pemakaian sheet mask agar hasilnya bisa maksimal? Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau request video apapun itu, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. See you in my next video.